penyebab ambeien dan cara mengatasinya. Jangan sering mengejan terlalu keras. Pernah mengalami ambeien atau wasir? Ambeien atau wasir benjolan di dalam anus akibat pembuluh darah vena yang membengkak dan meradang. Biasanya, wasir disebabkan karena sering mengejan terlalu keras saat BAB. Tekanan yang terlalu banyak pada rektum dan anus membuat pembuluh darah dalam anus mengalami pembengkakan. Sebenarnya penyebab ambeien dan cara mengatasinya dapat dilakukan dengan cara-cara yang dapat kita lakukan sendiri di rumah. Penyebab ambeien ini umumnya berasal dari hal-hal sederhana yang kerap kita lakukan. Penyebab ambeien yaitu pembengkakan pembuluh darah vena. Pembengkakan bisa terjadi akibat meningkatnya tekanan di rektum bagian bawah. Faktor yang meningkatkan tekanan tersebut yaitu mengejan saat BAB, duduk terlalu lama, diare atau sembelit kronis, berat badan berlebih atau obesitas, hamil, kurang asupan makanan berserat. Faktor-faktor lain yang bisa menjadi penyebab ambeien atau wasir antara lain. 1. Sembelit kronis. 2. Kehamilan. 3. Duduk terlalu lama. 4. Mengangkat benda berat. 5. Usia. 6. Melakukan hubungan seks yang tidak lazim. 7. Menderita diare yang lama, diare yang tidak kunjung sembuh. 8. Pola makan yang sembarangan, merokok, sering makan makanan yang pedas dan bersantan. Sering minum alkohol dan soda, dan gaya hidup yang tidak teratur. 9. Kurang berolahraga. Penyakit wasir atau ambeien ini bisa disebabkan karena kebiasaan yang kurang sehat diantaranya. Sering menahan BAB dan kurangnya asupan sayur dan buah yang kaya serat. Adapun tips untuk menghindari atau mengatasi keluhan Anda diantaranya. 1. Hindari kebiasaan sering menahan BAB. Karena kebiasaan ini membuat kotoran lebih keras dan susah keluar. 2. Konsumsi banyak sayur dan buah yang mengandung kaya serat, misal pisang atau pepaya. 3. Hindari konsumsi kafein, kopi, berlebihan. 4. Kurangi makanan pedas. 5. Minum air yang cukup. 6. Olahraga teratur yang mampu membantu otot perut relaksasi secara optimal. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?